ini kan siapa ya? Kapan akan diserahkan? Besok mas, tadi kita sudah ke polres, besok kita ambil jenazah, iya mas jenazah ya, sekitar 9 jam 10 jam 9 sampai jam 10? Iya, kurang lebih mas. Bu, itu hasil DNA sudah diserahkan, Bu? Belum juga, belum. Mungkin besok serahkan. Bu, untuk organnya, Bu, sudah? Sudah, tapi saya sudah ikhlas lah. Kami belum lengkap sih, tapi ya sudah lah, biar Bapak organ yang lainnya biar menyatu dengan semesta lah, alam. Bagi kami itu jiwanya itu jiwa toranya itu tetap utuh ya. Rencana kami semayamkan di mana, Bu? Di rumah duka Santa Elizabeth. Kalau pemakaman rencana juga? Kamis. Jamnya menyusul karena belum koordinasi. Karena kita akan mengadakan misa. Misa dulu, misa pemberangkatan jenazah, pemberkatan jenazah. Terus baru nanti pemakaman di Salaman Mulyo. Mulasih ya. Mulasih. Ini kan kasusnya belum selesai ya, Bu. Apa harapan dari keluarga sendiri ini? Ya harapannya tetap ya. Buka polisi menyelesaikan ini. Kami minta memang Bapak Polisi ini saya melihat anak-anak. Oh, jangan sampai ada iwan-iwan yang lain yang seperti ini. Terkait itu aja. Nasrani Katolik, jadi ada suatu sebuah apa tata cara yang harus kami apa namanya laksanakan untuk proses pengorbanan jenazah. Nanti kita akan menggandeng Santa Maria. Santa Maria yang nanti akan membantu proses apa namanya dari pengambilan jenazah terus dibawa ke rumah, dibawa ke ruang duka tuh nanti kita akan menggandeng Santa Maria dan nanti ada pemberkatan jenazah dengan romo. Nah, untuk romo dan lain-lainnya nanti nama-nama menyusul ya, karena hari ini kita akan matur sama. Jadi kalau hari ini khusus mendoakan di sini Bu? Ya memang mungkin tabur bunga mungkin yang sudah yang terakhir anak-anak yang terakhirnya kita di sini ya. Kita sudah nggak mau lagi makanya pamit karena bapak sudah pulang jauh di sini sudah kicap sudah bisa diambil jenazah bisa nggak pulang dan bisa berani saya akan lihat mati di lagi. Dari polisi sudah dapat kabar kemudian sih progres polisi baik sih ya saat ini kami sangat berterima kasih pada khususnya Pak Kapolres, Pak Dendim, dan semua Pak Wali Kota. Sebenarnya Pak Kadir juga semua yang tidak bisa satu-satu, mereka sangat baik pada kita, berempati pada kita. Saya tahu mereka tidak tidur, saya juga tahu mereka beberapa hari kurang makan, apa namanya, hanya begadang apa, untuk mencari rapat-rapat untuk apa namanya mengusut kasus ini. Saya juga tahu sampai Pak Priya bilang gemes sama pelaku ini sampai gemes. Ya harapan saya Pak gini ya, tolong yang mungkin melihat saya baik itu pelakunya, eksekutornya ataupun yang membiayai ataupun otak dari ini tolong merasa Anda itu bersalah ya, tolong menyatakan diri kalau benda itu ya. Saya percaya hukum alam, hukum semesta, hukum karma itu mesti ada. Kalian-kalian itu punya keturunan. Dan saya yakin keturunan Anda pun akan menangis seperti saya dan anak-anak. Saya yakin itu. Hukum semesta, hukum alam itu ada. Hukum karma itu ada. Tuhan tidak sari. Kalau agenda hari ini, Bu? Ya? Kalau agenda hari ini, Bu? Saya sudah tadi ke Polrestabes. Sekarang kami, Mas Rani. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.